Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelompok 7 akan melaksanakan tugas ini dengan media yaitu mewawancarai pengusaha. Boleh kenalan nih, namanya siapa? Dengan Bunda Dina. Dengan Bunda Dina, hari ini kita mau mewawancarai tentang usaha. Kenapa Ibu bekerja sebagai pedagang? Sebenarnya sih awalnya itu karena saya kan lama ya sebagai employee, sebagai karyawan itu dari tahun 2000. Saya lulus kuliah itu tahun 2003. Dari tahun 2000 sebenarnya sambil kuliah udah sambil kerja gitu kan. Magang apa gitu kan. Jadi SPG di kantor pos kayak gitu. Emang udah suka sih, basically emang udah suka di dunia sales ya. Terus sampai akhirnya saya di bank dan insurance itu kurang lebih sekitar 22 tahunan ya, lama gitu kan. Udah melalang buana gitu kan, udah pindah-pindah provinsi gitu. Dari Jakarta ditugasin ke megang provinsi Lampung, provinsi Palembang, dan capek. Ini capek sih, pengen usaha aja, pengen berdagang. Jadi pengennya itu bisa sambil ngurus rumah, ngurus anak-anak, dan bisa sambil cari duit gitu sih. Udah. Iya, cabang pekerjaan. Iya. Karyawan jadi pedagang. Betul. Dan ternyata emang enak sih. Iya. Enggak ribet ya, enggak disuruh-suruh kita ini. Iya, benar. Kalau sebagai pedagang, kita kan ya, saya sebelum kuliah aja, saya kuliah tahun 99 itu udah sambil jualan gitu kan, sambil dagang macam-macam dagangnya gitu kan. Tapi kalau untuk saya buka usaha sendiri, itu sejak tahun saya resign itu tahun 2019 saya resign. Terus 2019 saya mulai buka perintis usaha ya, mulai dari bandar kesehatan sampai sekarang berhitung berapa? 2019 sampai sekarang 2020. Iya, 4 tahun lah ya. Kalau saya buka perusahaan sendiri gitu. Gimana cara Ibu memutuskan usaha yang dibangun? Kalau boleh tahu kan Ibu udah usaha sama 4 tahun ya. Pasti enggak gampang merintis usaha yang 4 tahun itu. Oh, iya. Kalau boleh tahu kendala seperti apa sih yang Ibu hadapi selama 4 tahun? Kendalanya sih pasti karena saya juga ini kan usaha yang bukan saya kenal dari awal ya, ya kan. Terutama kayak bantuan kesehatan itu kan sebenarnya sih learning by doing sih, sambil berjalan. Kendalanya adalah kayak misalnya nih ada karena yang jual barang-barang saya ini, produk-produk saya ini rata-rata adalah teman-teman sendiri sih. Kadang-kadang mereka tolong dong kirimin ke sini berapa ratusan piece, tapi kadang-kadang bayarnya mandek, itu sih kendalanya. Terus kalau untuk karyawan sendiri ya banyak drama biasanya, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi ya sudah, apa namanya, semuanya sih bisa terhandle sih dengan baik. Kendala yang berarti sih nggak terlalu sulit ya, jadi bisa enggak. Alhamdulillah sih tetap berjalan lancar. Dan ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah selesai. Oh iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses terus. Semangat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.